teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Veggie. Selamat datang di channel YouTube saya. Teman-teman, sebelum saya memulai video saya kali ini, silahkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Dan teman-teman juga bisa melihat video-video saya yang lain untuk mengetahui tutorial dan juga review mengenai produk-produk lain yang akan bermanfaat untuk permasalahan kulit dan kesehatan kalian. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai suatu produk yang sangat bagus sekali, bisa kita gunakan sekeluarga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena produk ini memang bisa dipakai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kita ini yang sedang berada di negara tropis ya teman-teman ya. Teman-teman sering nggak merasa terganggu karena kulit kita itu gatal-gatal, merah ya, karena gigitan serangga. Terutama yang paling banyak di sini adalah nyamuk, betul ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau zaman dulu saya menggunakan yang namanya minyak tawon ya, ataupun sekarang juga bisa kita pakai minyak kayu putih. Nah, sedangkan produk yang ingin saya kenalkan ini, dia itu berasal dari aloe vera ya, namanya enhancer ya. Dia ini berasal dari aloe vera atau lidah buaya. Mungkin teman-teman sering tahu ya, lidah buaya itu memang mendinginkan di kulit dan juga dia mengandung pantotenol ya, yang juga membantu untuk menenangkan kulit yang kemerahan dan sedang gatal. Dan ini juga bagus sekali untuk kalian yang memang memiliki masalah kulit yang mudah iritasi ya, mudah gatal, mudah kemerahan. Dan untuk kalian juga yang memiliki masalah misalnya baru kita berjemur nih, baru liburan ke Bali ya, dan kulit kita merah terbakar matahari. Nah, itu sudah luka bakar derajat 1A ya teman-teman ya, harus kita gunakan yang namanya enhancer ini ya. Karena dia memang efeknya itu dia bentuknya gel teman-teman ya. Jadi dia dipakai di kulit itu enak sekali. Teman-teman bisa lihat seperti ini konsistensinya, warnanya kehijauan ya, seperti lidah buaya yang juga warnanya memang agak kehijauan ya. Dan aromanya ini enak sekali, ada aroma mintnya, jadi menyegarkan kulit ya. Jadi kalau saya pakaikan di kulit, memang ini terasa dingin ya, dan juga dia langsung blend meresap di kulit dan memang kelihatan agak ada berminyaknya ya, tapi dia akan langsung meresap. Kalau kalian ada luka bakar ya, misalnya nih kena air panas atau tadi seperti saya bilang terkena sinar matahari, itu bisa sekali kita gunakan yang agak tebal ya enhancer ini. Ataupun untuk luka-luka yang ringan bisa digunakan ya, untuk kalian mungkin yang memiliki masalah seperti dermatitis, psoriasis yang kulitnya itu mudah sekali luka ya, bisa kalian gunakan namanya enhancer ini. Dan juga bisa juga kalian gunakan untuk bayi kita ya, anak-anak kita yang memiliki masalah seperti ruam popok ya kan, yang dia kemerahan di pantat, itu juga bisa dibantu sekali. Jadi yang intinya semua yang memiliki masalah kulit yang iritasi, kulit yang sensitif, itu cocok sekali. Bahkan enhancer ini teman-teman bisa kalian gunakan bila di wajah kalian ya. Kalau kalian memiliki masalah kulit yang sensitif sekali ya, yang menggunakan apa aja nggak cocok, gunakan aja enhancer ini. Ataupun mungkin untuk kalian yang baru aja melepaskan krim racikan kalian yang sebelumnya, wajah kalian tuh mudah sekali merah, ditenangkan dulu dengan enhancer ini. Jadi ini bagus sekali, jadi anak-anak hingga dewasa semua bisa pakai ya. Oke teman-teman, itu aja review saya untuk video kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk visit website saya, di sana saya ada blog, ada juga penjelasan mengenai produk-produk ya, untuk teman-teman bisa lihat, bisa baca, dengan bisa juga komen dan konsultasi dengan saya ya. Saya akan siap membantu teman-teman semuanya. Oke, okay? Thank you all. See you on my next video. Bye-bye.